share dan kalian juga bisa berkomentar. Jadi hari ini saya berada di Kota Tua dan saya mendapatkan challenge dari seseorang untuk membuat video di sini. Dan jadi jika kalian ingin tahu seperti apa di dalam sana, makanya ikuti terus video ini ya guys. Don't forget subscribe, like and comment. Hi guys, welcome back to my channel. Apa nama channel saya? Jadi kita berdua sedang membuat channel YouTube dan kita kesini biar dapat suatu apa? Dan hari ini kita berada di Batavia atau yang biasa dikenal Kota Tua, Jakarta. Ini ada beberapa museum yang akan kita masukin. Dan mungkin kita akan masuk ke museum apa ya? Apa ya? Ya, kita akan masuk ke museum ya. Juga ada kafe Batavia. Dan di sana ada kafe Batavia. Kafe Batavia. Dan kita mau memasuki, kita akan memasuki museum wayang berada di belakang saya. Ayo. Dan tentunya saya nggak sendiri. Tentunya saya selalu ditemani oleh wanita cantik Dewi Rahmatari. Jadi jangan kemana-mana ya guys. Saya sudah video. Jika kalian ingin tahu apa yang ada di dalam sana, terus lihat video. Jadi di minggu ini kita masuk ke museum wayang. Jadi museum ini wayang. Ada lampu. Jadi kita lagi berkunjung ke museum wayang. Jadi isi dari museum wayang itu seperti kayak gini semua ya. Isinya wayang semua guys. Semuanya wayang. Tuh lewat sejarah wayang yang berada di Kota Tua, Jakarta Utara. Dan beginilah situasinya. Ini adalah saman sejarahnya ya. Jadi ada tulisan-tulisan kuno yang ada di sana. Ini mungkin didirikan oleh zaman penjajahan Belanda ya. Jadi ini bersejarah. Jadi tempat ini dipenuhi oleh sejarah-sejarah ya. Sejarah-sejarah orang dahulu. Sejarah kuno. Jadi tempat ini dipenuhi oleh sejarah. Jadi sejarahnya itu seperti ini ya. Penuh dengan tulisan-tulisan. Jadi saya ingin menjelaskan sebuah wayang. Jadi wayang di sini ini bisa dipakai sama orang-orang dahulu untuk membuat kesulitan atau hiburan. Jadi wayang-wayang di sini bisa dipakai buat orang-orang yang jenuh. Kita naik ke lantai atasnya. Kalau mau foto aja.
Jadi, kamu mau coba? Yes, of course. Jadi. Ya. Kacau. Lanjut. Kalian ingin melihat seperti apa yang ada di atas? Yes. Ya. Over there. Terus saksikan video kita berada di lantai 2. Dan jika kalian ingin tahu apa yang ada di atas, ini dia yang ada di atas. Ini alat musik bambu. Ini alat musik bambu. Ini tuh yang sering mainin orang Jawa Tengah. Iya, Jawa alat Tengah. Alat musik khas Jawa Tengah, tapi khususnya tuh di Kota Banyuwangi. Tapi di Jawa Tengah ini, kalau di tempat saya ini tempat minum anak muda minum kopi. Ayo, saksikan terus, nanti bahas ya. Kita saksikan apa ya. Wayang from Indonesia, dan ini adalah kultur dari orang Jawa ya. Walaupun saya bukan orang Jawa, tapi saya tahu sejarah. Nah, kalau yang ini wayang museum, wayang revolusi. Ini adalah arti simbol perjuangan orang-orang dulu. Proklamasi. Jadi yang ini adalah tentara-tentara Belanda. Ini adalah kaptennya. Dan jika kita berperang melawan mereka, kita bunuh kaptennya saja. Kalau kita bunuh kolonel, kita. And this is Ramayana hasil. Ya, ini hasil wayang. Banyak di sini beberapa wayang yang ditampilkan oleh museum wayang. Ini ada wayang apa namanya ya? Gak tau lah. Wayang. Ini wayang kapal. Ini tuh namanya alat musik gong ya. Ini yang sering dimainkan oleh orang Jawa. Kalau misalkan ada acara undangan tuh, acara adatnya orang Jawa ya pasti pakai kayak gini dia alat musiknya. Enggak, jadi saya yang jelasin. Sini-sini, kameranya sini. Saya yang jelasin. Jadi musik ini kenapa dijadiin seperti ini? Biar orang-orang tertidur. Tertidur ya. Ini adalah alat musik dari Jawa yang ada di buku sejarah. Sejarah tentang alat musik tradisional itu semua lah. Dan dipakai buat orang adat Jawa juga kalau orang acara pernikahan, acara adat seperti kayak gini gitu. Jangan sambil goyang, santai aja. Iya. Kamu. Yang satu ini ada. Kalau aku tahu dari gambar ini, saya tahu ini, saya bisa jelaskan. Sapi dulu dipakai buat garak sawah. Berarti yang di belakang sini adalah petani. Ya, petani yang di belakang sini. Dan kalau satu yang kerbau yang putih ini dipakai buat apa kalau mau nanam padi? Buat ngelobangin tanah, buat nanam padi. Mungkin ya. Karena ini sapi putih dan satu sapi hitam. Nah, ini adalah keluarga Siaferer. Jadi dia mendapatkan ikan dan dibawa ke sini ke misiun. Ini adalah misiun. Ya. Guys, jadi ini mungkin naga ya. Orang-orang yang belum pernah lihat naga ini nih, naga nih. Naga. Dan beginilah di dalam museum wayang. Pastinya di dalam buku sejarah kita pasti pernah belajar, mungkin di kelas 3, 4, 5, SD, 6 itu kita belajar tentang alat musik tradisional. Dan ini adalah alat musik apa ya, gendang, ada bonang burung, bonang penerus, kenong dan gambang sarong. Ini semua adalah alat musik yang tentunya hanya bisa dimainkan oleh orang-orang dahulu. Kalau orang-orang sekarang aku
begitu yakin ya. Dan di sana ada legenda. Ayo. Museum wayang yang isinya semua tentunya jelas wayang, karena museum wayang. Jadi inilah akhir dari museum wayang, bukan stasiun ya, kalau kan salah ngomong saya. Jadi di sini adalah topeng-topeng untuk memainkan wayang ya, alat pembantu untuk menutupi muka. Beda-beda namanya juga topeng. Dan kamu mau lihat apa yang ada di belakang saya, pasti penasaran. Di belakang di sana adalah alat musik pendukung apa sih, pendukung buat wayang itu dimainkan ya. Jadi sejarahnya ada semua, itulah di atas. Jadi kalian yang belum pernah datang ke sini, segeralah main ke sini agar kalian tahu seperti apa stasiun wayang tersebut ya. Jadi main ke sini. Bye bye. Sampai jumpa di next museum. Next museum ya. Museum wayang. Kayak gini nih kalau ngambil kamera nih, kayak gini nih. Ini lihat dulu nih kayak ngambil kamera tuh gini nih. Ini adalah museum wayang ya guys. Jadi kalian yang belum pernah datang ke museum wayang, segeralah berkunjung agar kalian tahu bagaimana sejarah wayang. Ada ondel-ondel. Halo ondel-ondel, halo. Pakde, merah ini mukanya ini. Kumisnya depan. Capek senyum-senyum sendiri, matanya sampai kayak gitu. Sama istrinya, ini istrinya nih. Cie-cie, dia lagi berdiri berduaan. Adalah Om Ondel-Ondel. Mukanya sampai merah berdiri. Dan itu adalah istrinya. Ya, jadi kalian tahu. Ya. Bye-bye. Jara musim.